Sebab itulah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka layak akan dihibur. Orang yang berduka cita akan bersuka cita, karena memiliki pengharapan. Itulah yang kami yakini, hidup dan terjadi terus dalam kehidupan Ibu Kaunang Rodin Pandey serta kedua anak Penatua Sandi dan Nona Sisili. Kami sungguh percaya roh Allah terus menjaga, melindungi, biarpun kamu saat ini tidak berada lagi bersama lagi dengan papa ataupun si mama, tidak bersama lagi dengan suami, tapi Yesus Kristus menjaga keluar masuk rumahmu. Engkau tidak perlu takut, berharap di dalam kuasa kasihnya, di mana kemenangan, sebagaimana yang diumpamakan tadi, bahwa kami manusia berusaha berbuat baik, sebaik-baiknya, tetapi di mata Tuhan semuanya mendapat nilai nol, di mana nol ini akan menjadi lengkap, menjadi berarti dan bernilai jika ditambah angka satu, yaitu percaya bahwa di dalam Yesus Kristus semuanya tidak ada yang mustahil, sehingga kami dibenarkan oleh Allah oleh karena kasih karunia, dan kami mengucap syukur di mana ungkapan syukur kami adalah tanda kebaikan kami yang dihasilkan oleh iman percaya kami kepada-Mu. Untuk itulah bersama dengan jemaat dan masyarakat, mari kami selalu tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah sumber hidup, yang selalu menjaga, menjawab, memberi apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Telah umat memberikan persembahan, tanda syukur adalah tanda kebaikan. Sebagaimana Yesus yang telah baik dalam kehidupan kami, kami syukuri dalam bentuk ungkapan-ungkapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur, mewujudkan tanda kebaikan itu dalam segala langkah hidup sesuai firman-Mu dan sesuai kesaksian Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, firman hidup, kekal selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah Allah yang besar, menyertai keluarga yang berduka cita, menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi keluarga besar Kaunam Rolim Pandey, istri, anak-anak, cucu, sanak saudara yang sedang berduka pada saat ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama kita, Bapak Ibu Pendeta, Gembala, Badan Pekerja Majelis, tentu lebih khusus Ketua Jemaat. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang hadir juga Ibu Neti Agnes Kulunipanto Sarjana Ekonomi, Camat Talawaan, Bapak Ketua dan seluruh perangkat-perangkat, dan juga keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, baik di wilayah Polres Minahasa Utara maupun juga di wilayah Polsek di Lembe, yang hadir juga pada saat ini bersama dengan ibu-ibu yang juga hadir, para tua-tua kampung, tokoh-tokoh masyarakat, para pelayan yang saya tidak dapat sebut satu persatu, semuanya kekasih dalam Tuhan. Kita pada saat ini tentu merasa ditinggalkan, apalagi kaum keluarga. Karena seseorang yang mereka kasihi telah meninggalkan kita semua. Seorang penegak hukum aktif telah meninggalkan kita semua. Kita tahu bahwa pekerjaan almarhum ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Kalau tidak salah, kalau berbicara soal katakanlah bidang kerahasiaan, pasti almarhum ini yang menangani. Dan dia jalani itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau berbicara rahasia, istri pun, anak-anak pun tidak harus mengetahui rahasia negara. Dan dia dapat menyimpan itu. Dia dapat menjalankan tanggung jawab itu. Selain itu juga, satu hal yang dapat membanggakan juga bagi pemerintah dan masyarakat, bahwa dia merelakan generasinya untuk menjadi putuk di Minahasa Utara, mengharumkan Minahasa Utara. Paling tidak di provinsi yang pada saat sampai pada saat ini tentu juga masih berkecimpung bersama-sama dengan teman-temannya. Itu pun bagian daripada yang perlu juga menjadi satu contoh yang baik di dalam kehidupan pemerintahan yang ada. Sehingga kehadiran kami juga memberikan support-support kepada keluarga, bahwa meskipun almarhum ini telah meninggalkan kita sekalian, terutama keluarga, tetapi banyak hal kontribusi besar yang dia berikan kepada negara ini, kepada pemerintah, kepada masyarakat, tentu juga kepada gereja, dan peristiwa kepada keluarga. Dan inilah yang boleh menjadi satu perenungan dan bagian daripada penghiburan juga oleh kepada kaum keluarga. Namun di mana-mana pasti ada linangan air mata. Linangan air mata suatu penyesalan. Linangan air mata menandakan tanda cinta kasih dari keluarga. Linangan air mata sebagai tanda perpisahan juga. Dan itulah yang pada saat ini yang kita temui terhadap kaum keluarga. Namun kehadiran kita juga memberikan penguatan-penguatan kepada kaum keluarga. Karena apa yang kaum keluarga sedihkan, kami juga bersama-sama dengan keluarga merasakan itu. Dan semoga dengan kehadiran kami juga kaum keluarga, meskipun hanya di dalam perasaan, tetapi ada perasaan, meskipun berduka, tapi sedikitnya ada terhibur. Karena bagaimanapun juga apa yang dirasakan oleh keluarga,
Saya juga merasakan hal itu. Karena namanya seseorang ditinggalkan untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali, ini suatu hal yang luar biasa bagi kaum keluarga. Tapi ingat, kita punya iman. Kita berdoa bersama agar kesedihan yang kamu alami, yang dialami oleh kaum keluarga ini, kita berdoa bersama agar Tuhan selalu menjawabnya. Itu jawaban Tuhan, terutama di dalam firman, bahwa apa yang menjadi firman Tuhan itu adalah merupakan satu penghiburan yang besar di tengah-tengah kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, saya atas nama pemerintah dan seluruh jajaran kami, pribadi dan keluarga kami masing-masing, menyampaikan sekali lagi turut merasakan apa yang merasakan keluarga. Semoga dengan doa-doa kita bersama, warga dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi akan peristiwa ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan juga memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Ungkapan kasih dari keluarga, istri, anak, dan kakak beradik, keluarga Kaunang Sendok oleh anak penatua Verano Kaunang, keluarga Lausum Kaunang oleh anak berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau menopang.